Hai korang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku nak cerita sikit ni, masa berlalu dengan sangat pantas. Sedar tak sedar hari dah Jumaat dah weh. Macam, ya Allah, baru je hari tu hari Sabtu. Tiba hari ni, esok hari ni dah Jumaat, esok dah Sabtu balik dah. Macam, weh, laju gila. Tanpa kita sedari masa berlalu dengan begitu pantas. So hari ni actually aku ada interview virtual, Netflix punya interview, ada press conference. Dia cakap pukul 11 subuh kita kena standby. Tapi sekarang dah 11.23 dan sekarang masih lagi tak ada sesiapa yang muncul. Tapi aku dah masuk ke dalam room dah. Nampak? Aku dah masuk ke dalam room tapi tak ada siapa yang muncul. So aku tengah menantikan lagi lah ada orang masuk dalam tu lagi. So rasanya habis PC ni mungkin dalam pukul 1 ni kot sebelum Jumaat aku. Sebab hari ni kan solat Jumaat kan. Takkan dia nak habis lewat kan. So kita tunggulah sama-sama kita nantikan. Sebab ramai juga orang-orang industri dari negara jiran yang akan join PC hari ni. So kita tengok lah dia macam ni. Weh, hari ni hari yang mencabar dia macam aku tak tahu macam nak cakap. Yang tahu sekarang ni aku nak pergi ke majlis akad nikah. Aduh, apa yang hari ni jadi macam kelang kabut sangat ni. Dia benda macam ni sebenarnya tak best tau. Tapi macam kita cuba untuk okey lah. Lepas tu esok lagi sekali. Harap-harap semua okey lah. Tapi masalahnya sekarang ni aku start dalam jam. Keluar daripada exit tu rumah ialah Jumaat kan. Jumaat pula. Lepas tu orang balik kerja kan. Walaupun aku gerak sekarang dah pukul, kita kat pukul 8 dah. Tapi masih jam lagi. Aduh, tengok lah tak wedding siapa. Dia nak apa, Afil? Awak dah sampai, so awak dah tahu berapa kali lafaz lah kan? Dah, sorry, tengah dekat-tekan je. Tak sama tak ada dapat atau? Yes. Apa tu? Hai! Kita lupa kita ni kan awak datang sebagai macam untuk magazine ke apa ke? Bukan. Akak tag baru nampak. Patah hati ya? Tak langsung. Ayah dah ada orang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Aku terima nikahnya Justin binti Jamli dengan mas kahwin RM300 tunai. Mana ni? Nasheen? Datin okey ke Datin? Tadi pergi tengok pergi tengok Upi Ipin ke ni? Pergi tengok Upi Ipin? Ha? Pergi tengok Upi Ipin? Best tak? Ramai? Besar tak Upi Ipin tadi? Besar. Majlis akad nikah weh. So kita dah selesai dah. Lega dah settle lah satu benda. Esok resepsi. Esok kita datang. Dua malam tu turut. Esok pagi ada game bowling. Pukul 9. Dah kena ada dekat OU esok pagi. Macam mana ni? So hari Ahad memang aku akan off phone. Aku akan left group. Supaya tak diganggu. Tapi tak ada ayam masak merah weh. Dia okey lah. Ada sambal udang, ada ayam goreng, ada sayur. Bu pengantin dah datang nak makan beradab lepas tu. Lepas kita buat lunch. Sambil-sambil boleh. Sebelum dihidangkan oleh bersuara, tolonglah makan. Dah, kita dah selesai dah. Letak. Kena kuat kan, Letin? Kena kuat. Cabaran dalam perkahwinan, Letin. Biasalah. Anak terpatin. Letin cakap, jangan kahwin. Haa, tu aku cakap kan, aku dah cakap. Perkahwinan ni satu scam. Jangan kahwin. Okay, ni rumah dah sampai dah. Di RV. Best way? Nak cuti senang. Tunggu sampai dah. Bye. Okay, aku kan dah kat kereta dah. Rumah pun cakap sampai menguap tu. Aku dah settle lah. Aku dah order balik rumah pun. Tak jauh pun sebenarnya. Sebab dari rumah aku ke USJ dalam 2 exit je. So dekat je sebenarnya. So sekarang aku dah order balik rumah. Astagfirullahaladzim. Awal lagi sebenarnya. Baru pukul aku 11 pun. So esok kita pergi resepsi pula. InsyaAllah kalau
pada masa eh. So thank you so much for tengok pada awal tadi sampai habis. Jangan lupa tengok dua video kat sebelah ni dan jumpa lagi dalam video seterusnya. Bye.